Kabar buruk menimpa Real Madrid di mana Lorenzo Sanz yang merupakan pencetus La Septima telah meninggal dunia akibat virus corona. Lorenzo Sanz adalah presiden Real Madrid periode 1995 hingga 2000 yang begitu terkenal berkat jasa besarnya. Sayang, ia kini telah wafat setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari setelah mengalami demam. Menurut laporan dari Marca, tes yang dilakukan kepada pria berusia 76 tahun itu menyebut kalau dirinya mengidap virus corona. Kepergian Lorenzo Sanz pun ditangisi oleh seluruh fans Real Madrid. Bagaimana tidak, ia adalah pencetus La Septima yang merupakan cikal bakal Los Galacticos di Real Madrid. Buat yang belum mengenal siapa sosok ini, berikut Indosport hadirkan ulasannya untuk mengenang Lorenzo Sanz yang sangat melegenda di Real Madrid. Lorenzo Sanz bisa dibilang sebagai pahlawan revolusi dalam sejarah panjang Real Madrid. Memang benar, Real Madrid adalah klub besar dengan 13 gelar Liga Champions. Tapi tahukah Anda kalau klub ini pernah mengalami masa kelam? Tepat setelah memenangi gelar keenamnya pada 1965-1966, Real Madrid puasa juara Liga Champions selama puluhan tahun. Bahkan pada musim 1995-1996, Real Madrid tidak mampu lolos ke kompetisi Eropa yang membuat Mendoza mundur jadi presiden. Tahta presiden Real Madrid yang kosong itu pun ditempati oleh Lorenzo Sanz dengan satu misi berat, yaitu bawa Los Blancos jadi juara Liga Champions. Lorenzo Sanz pun membuat revolusi dengan menciptakan tim bertabur bintang atau yang sekarang dikenal dengan Los Galacticos. Real Madrid saat itu dihuni sejumlah pemain bintang seperti Roberto Carlos, Davor Šuker, Clarence Seedorf, hingga Predrag Mijatovic yang diasuh oleh pelatih sekaliber Fabio Capello. Sempat diterpa masalah ketika Capello hengkang ke AC Milan, Lorenzo Sanz pun coba cari solusi. Akhirnya, Lorenzo Sanz memanggil Jaap Heynckes dari Jerman demi mewujudkan ambisi Real Madrid memenangi gelar Liga Champions ketujuhnya atau biasa disebut La Septima. Sempat ada keraguan Heynckes bisa sukses atau tidak karena ia bertemperamen tinggi, namun Lorenzo Sanz sanggup meyakini fans Real Madrid bahwa pria Jerman itu memang sosok yang tepat dengan penampilan gemilangnya di Liga Champions 1997-1998. Melewati hadangan Rosenborg, Olympiakos, Porto, dan Bayer Leverkusen membawa Real Madrid ke semifinal. Di babak ini, Real Madrid mendapat perlawanan serius dari Borussia Dortmund. Tapi beruntung, Fernando Redondo saat itu mampu jadi pembeda. Real Madrid pun akhirnya memenangi Liga Champions setelah kalahkan Juventus berkat gol tunggal Mijatovic. Sontak, Lorenzo Sanz pun langsung menari-nari dalam stadion Santiago Bernabeu ketika merayakan keberhasilan Real Madrid juara Liga Champions. Seluruh fans pun sangat menghormati Lorenzo Sanz sebagai sosok penting di balik La Septima Liga Champions dan cikal bakal Los Galacticos. Tapi, itu semua hanya kenangan karena sang pahlawan revolusi Real Madrid bernama Lorenzo Sanz telah meninggal dunia akibat virus corona dengan meninggalkan warisan 2 gelar Liga Champions dan cikal bakal Los Galacticos. Update terus putar olahraga internasional dan nasional di indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Indosport.